Berulang kali ku mencoba memujuk hati, lupakan semua kenangan. Namun mimpi bertemu lagi di saat engkau tiada di sisi. Hai guys, kita bertemu kembali. Lagu yang aku nyanyi tadi tu memang tak ada kena-mengena dengan apa yang aku nak ceritakan pada hari ini. Okay, so hari ini aku nak menjawab 3 soalan yang sering ditanya pasal perempuan. Okay, soalan yang pertama, kenapa perempuan suka makeup? Okay, kebanyakan perempuan memang suka makeup. Tapi aku rasa tak semualah perempuan suka makeup. Betul kan? Untuk jawapan aku, kenapa perempuan suka makeup ni, mungkin dia rasa dia tak cukup cantik lagi ataupun dia kurang keyakinan diri. So dah nama pun perempuan kan, memang takkan lari daripada suka melawar, suka cantik. Bagi aku memang suka makeup. Untuk orang yang tak suka makeup tu, terpulanglah pada korang. Betul tak? Okey, untuk soalan kedua, kenapa perempuan cantik kat luar tapi dekat rumah dia tak suka teman rumah? Soalan apa ni? Okey, aku setuju dengan statement ni. Perempuan kadang-kadang cantik kat luar tapi bila kat rumah dia tak suka kemas rumah. Aku setuju tapi tak 100% lah, sebab kadang-kadang aku ada waktu aku pun malas nak kemas rumah. Tapi tak adalah teruk sangat. Okay, orang akan expect perempuan ni seorang yang pembersih. Tapi bagi aku, kalau perangai yang buruk ni bagi orang ataupun perempuan yang belum kahwin lagi, better korang berubah sekarang. Berubah sebab nanti kalau korang dah kahwin, malu kat lelaki korang. Oi. Okay, soalan yang ketiga, kenapa perempuan suka marah-marah tanpa sebab? Sebenarnya mungkin dia nakkan perhatian, kurang perhatian atau kurang kasih sayang. Sebab dalam setiap perhubungan, perhatian memang penting kan. So bila dia rasa tak abai, dia akan buatlah ataupun dia akan mula marah-marah tak tentu pasal untuk tarik perhatian korang ataupun perhatian suami ataupun boyfriend. Okey, yang kedua, kenapa dia suka marah-marah tanpa sebab? Sebab mungkin penat, dia kepenatan. Penat ni sebab dia tak cukup rehat, dia tak cukup tidur. So bila tak ada salah satu, tak cukup salah satu ni, dia takkan dapat kawal emosi dia. So dia akan jadi marah tak tentu pasal. Okey, yang ketiga, bagi pandangan aku, dia mungkin ada perasaan curiga. Curiga ni macam was-was. Ataupun dia ada benda yang dia tak suka pada benda yang lelaki buat, dia tak suka. So guys, korang kena berhati-hati kalau perempuan ada perasaan curiga terhadap korang, sebab dia akan mula marah-marah tak tentu pasal. Okay, itu pandangan aku. So apapun, korang mesti ada pandangan korang, pendapat korang. Kalau korang ada isu-isu atau soalan yang korang nak tanya, aku bukannya pandai sangat pun nak jawab, tapi untuk kita bincang sama-sama, untuk dengar pandangan aku, korang boleh bagi idea korang kat bawah ni. Okay, jumpa lagi. Korang dah subscribe belum? So, kalau belum, korang subscribe dulu, like banyak-banyak, share banyak-banyak. Okay, jangan lupa support. Okay.